Halo guys, welcome back to my channel NBHNN. Di video kali ini aku bakal melanjutin game Wasteland Survival. Aku bakal ngasih tahu kalian tutorial cara mendapatkan tar. Tar yang pertama aku udah nggak tahu guys dapetnya dari mana, lupa. Untuk tar yang kedua kalian bisa dapetin di tukar barang di kota, di orang lah pokoknya. Oh ya, ini tempat penyimpanan aku udah aku ganti jadi tembok batu guys, sama lantainya batu. Nah, kalian harus bawa ini nih, 20 perunggu, 20 kain goni, sama 20 papan kayu ek. Oke, saatnya kita langsung ke kota. Kita udah sampai di kota, sekarang kita cari tukang penukar barangnya. Kita cari di sini nih, di sini penebang pohon. Nah, tar dijual katanya. Nah, ini ada tar, kalian tinggal tukar barter. Nice, sekarang udah dapet di nih tarnya nih guys. Kita tinggal pasang di jembatan. Oke, kita ke jembatan dulu guys sekarang. Nah, kita udah sampai di jembatan. Kita tinggal ke sini cari jembatannya. Turun. Cari jembatannya. Nah, ada di sini nih guys. Kita udah pasang satu, ini lupa guys aku dapat dari mana. Jadi kita pasang satunya lagi. Nice, dua, jadi dua sekarang. Tinggal 8 tar lagi. Wah, masih banyak sih guys. Oke, itu untuk tar yang kedua, kalian bisa tukar di pedagang. Anjir haus. Oke, segini dulu guys videonya. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tunggu video-video aku selanjutnya. Bye-bye.